Ini di tol MBZ, nah. Kita mau ke Cirebon. Inilah makam keluarga yang ada di Cirebon, tepatnya di Desa Pabuaran, tempat kita lahir, uyut-uyut kita lahir. Ya, ini adalah makam kakek leluhur Rafasya. Ada kakek uyut ya bang, ada tante, ada opa-opa, ada di Cirebon. Ini siapa ya? Ini uyut juga kamu bang? Iya, ini uyut kamu juga dulu. Uyutnya ayah juga ya? Iya. So it's my holiday and this is my family hotel. Is this your family hotel? Yes. Yes. And if you come to Cirebon, you can just go here if you want to. Yeah. Or you can go to some place else. That's okay. Ayah bundanya hometown. This is our hometown, bang. Mudik ya. Kita lihat dulu. Ini namanya jalan apa ya? Jalan Kartini ya. Kartini. Sekarang udah maju banget, guys. Macem-macem nih. Ada McDonald's. Terus ada Loco Cafe. Oh. Sekarang udah keren banget. Oh, Loco Cafe. I yeah. Don't want to go there. I know because you like train, right? Locomotive, right? Yes. Coba dilewatin ya ini apa namanya stasiun. Di depannya tuh ada train, bang. Oh. Kereta lama gitu. Bagus deh. Kita lewat ya stasiun ya. Ini Masjid Agung nih, guys. Masjid Agung Cirebon nih bang, nih, tuh besar ya, besar banget ya, tuh look beautiful ya, Masjid At-Taqwa, Islamic Center, itu dia, depannya ada semacam alun-alun, tuh ini candi-candinya tuh bangunannya khas banget sama kota Cirebon, jadi kita itu emang orang sini, orang Cirebon, cuman udah lama sih nggak tinggal Cirebon, cuman aslinya memang kita orang Cirebon. Keren kan? Ih, cakep banget. Nanti kita main kesini ya bang, alun-alun kejaksaan. Oh, alun-alun kejaksaan kota Cirebon, MD7 Hotel, MD17 ya? MD7 apa sih nyebutnya nggak tahu. Nah ini ada Balai Kota, ini Balai Kota Cirebon. Balai Kota Cirebon, ini dia Balai Kota Cirebon. Tuh, Balai Kota, kantor wali kotanya, Wali Kota Cirebon. Ih, tuh lihat Rafasya, tuh lihat. Tuh,
Tuh. Okay. See? Yes. Told you, right? Yeah. Ada lagi di sana nanti dekat itu, dekat stasiun. Wah, ini Cirebon ini udah, kota Cirebon ini udah maju banget, guys. Segala macam, karena ini kota transit, jadi segala macam hotel berbintang. Dari mulai yang murah sampai yang mahal banyak banget di sini. Ini hotel family. Nah, itu Bang tuh. Stasiun. Ya kan keren kan? Nah, ini stasiun kereta apinya Cirebon. I ever seen that in local Indonesian train videos. Ya. Yeah. Ini stasiun kereta api Cirebon. Ya. Lihat gedungnya tuh masih bangunan lama tapi epic banget. Keren. Tuh, itu Bang stasiun KA-nya Bang, KAI. Nanti kamu bisa lihat di YouTube kita. Jadi Rafasya ini pencinta kereta banget. Nah, ini dari kecil saya nih bangunannya seperti ini, guys. Tapi terawat banget. Bangunan lama tapi keren. Keren banget nih stasiun KAI-nya tuh. Stasiun KAI Cirebon. Dalamnya juga bagus, bersih. Ya. Ya, jadi guys, hari ini Rafasya ingin melihat, karena Rafasya tuh awas, suka banget sama train ya, Bang. Jadi dia pengen ngelihat lokomotif lokomotif yang ada di depan stasiun. I want to see that old locomotive. Lokomotif. Oke, ini dia lokomotifnya. Pagi tapi panasnya minta ampun. Ini kita dapat nih, kita juga olahraga ya. Nasi jamblang sama nasi lengko. Ayo kita makan yuk. Menek beca ya, udah sama bunda ya. Iya. Berdua ya. Tadi lo ambil itu. Oke, tadi dulu ya. Ada anak saya juga di sana. Menek beca, guys, ya berdua dong. Berdua ya. Oke. Kita pulang ke kosannya naik beca ya. Ya kita lagi naik beca nih guys. Abis nyari nasi jamblang terus pulangnya naik beca ya Bang? Iya. Jakarta udah nggak ada soalnya. Iya, enak ya. Jakarta ya, jadi iya. Jadi iya di sini. Jadi di sini naik beca. Itu lihat masjidnya. Ada masjid ya? Iya. Oke.
naik beca enggak? Rezi mau naik beca enggak? Ih, Abang apa Adek? Devena belum bangun ya, Dek? Dah, Bang Eji. Bunda tunggu sini ya. Jamblang ada tempe. Pemanasin sayur cabai enggak ya? Ini ada sambal jamblang, nasi jamblang. Oh, iya, hai. Siapa namanya? Namanya Zivana. Oh, Giva panggilannya? Zivana. Giva. Ini Zena, ini Zivana. Ini Zena, kalau ini tante udah kenal ya. Iya. Halo. Halo. Kita lagi sarapan lengko. Lengko dan nasi jamblang. Asirebon. One eternity later.